Sampai di camp 6 ya bro. Perjalanan kurang lebih 1 jam ditempuh dari camp 5 ya, dengan tanjakan kemiringan 60 derajat ya. Seperti ini. Ya, dari camp 6 kita menuju camp 7. Kurang lebih jaraknya 900 meter. Ditempuh antara 1,5 sampai 2 jam ya. Dengan tanjakan yang kurang lebih 50 sampai 60 derajat. Sebentar lagi buka tenda ya bro. Ini gak nyampe 20 menit aku. Iya, semangat. Lanjut perjalanan menuju camp 7. Luar biasa. Bentar lagi bro. Sebentar lagi camp 7 ya. Ya, detik-detik camp 7 sudah terlihat lampu-lampu tenda. Akhirnya touchdown camp 7. Alhamdulillah. Kurang lebih 10 jam kita berjalan. Ya, camp 7 bro. Seperti ini situasinya. Ya, ini di camp 7, tempat kita tadi malam buka tenda ya. Seperti ini. Ya, banyak teman-teman juga di buka tenda di sini. Inilah pondok rasta. Ya, yang menandakan bahwa ini adalah camp 7. Dan pagi ini kita berencana akan summit attack. Harusnya jam 5, jam 6, tapi kita molor jam 7 baru berangkat ya. Gak apa-apa. Yang penting, selamat ya. Oke. Okay. Hey eh bro. Siap bro. Siap bro. Bro. Hey. Ilo gimana Ilo?
aman. Aman ya. Sudah puncak sendiri. Oke, menuju KM 8. Wah. Nah. Belum udah naik nih ya. Oke. Ya. Lanjut, Bro. Ilo. Sana. Sana. Makan dan kita hanya menggunakan day pack atau tas kecil untuk seperlunya aja ya, walaupun nanjak semangatnya berbeda. Oke, lanjutkan. Itu camp 9, Bro. Ya. Biar semangat. Camp 8 aja belum sampai sudah ngomongin camp 9. Ora apa-apa. Oke. Tetap alon-alon asal kelakon. Tuh. Yuh. Ini ya, yang 8 ya. Kecil sih, hanya untuk satu tenda ya. Oke, setelah istirahat 15 menit di camp 8, kita akan lanjutkan ke camp 9. Jam menunjukkan 8.30 pagi. Estimasi waktu sampai camp 9 setengah 10. Sampai jam 10 ya. Semangat. Oke. Ya, kita masih menuju camp 9 ya. Si separuh perjalanan menuju camp 9. Tapi tenaga sudah terkuras, jadi saya banyak istirahat ya. Tiap berapa langkah saya putuskan untuk istirahat. Ya, tapi ya enggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Setapak demi setapak. Insya Allah nanti juga akan sampai sendiri ya. Yang penting berusaha tetap jalan. Oke, sip.
Alhamdulillah setelah 1 jam berjalan kita sampai di camp 9 ya teman-teman ya. Ini adalah camp terakhir sebelum puncak ya. Seperti ini kondisi campnya. Dan saya selalu yang terakhir. Gak apa-apa. Santai. Itu hal yang biasa bagi saya. Apa-apa ya. Camp 9 3023 MDPL. Camp 9 ke Puncak Sejati masih 1 kilo atau 1000 meter ya. Oke. Coy, tinggal 5 cm lagi. Wes. Pembenaran ini ya. Pembenaran ini ya. Gimana, Bro? Ah, oke. Okay. Camp 9. Touchdown. Ya, di camp 9 ini kita akan melakukan pemasangan alat sebelum ke puncak. Biar safety. Raung ya. Biar safety. Puncak Sejati ataupun puncak-puncak yang lain kita akan persiapkan alat dulu di sini ya. Ini pantangan dulu. Oke. Ya, kita meninggalkan Camp 9 menuju puncak Gunung Raung ya. Ya, dari Camp 9 kita akan menuju puncak Bendera dulu ya. Kurang lebih 100-200 meter ya bro. Ya teman-teman, itulah puncak Bendera. Sudah bisa lihat. Akhirnya salah satu puncak Raung segera kita touchdown kan. Oke, semangat terus. Terima kasih sudah mau mengikuti petualangan ini ya. Oke. Wow. Raung, amazing, beautiful, istimewa. Bola, karepmu lah ya. Oke bro, ntar lagi puncak Raung Bendera akan kita touchdown kan ya bro. Senyum lebar, bahagia, bangga. Begitu deh.
Puncak bendera Raung. Kumpul dulu lah. Siap. Woi, men. Kita belum puncak Cijati. Namun sudah di bendera sudah puas, men. Kita sudah sangat puas dengan pencapaian ini. Syukur. Bersyukur sekali. Alhamdulillah. Kompakan kita akhirnya membawa hasil. Tetap semangat menuju puncak Cijati. Puncak Cijati. Yes. Thank you.
banjir ya bro. Mantap bro, lanjutkan. Ringri sedap. Ya di sini Bang John sedang menyiapkan tali temali. Kita akan melewati ekstrim 1 ya bang ya. Ya kita akan melewati ekstrim 1 ya. Aja nanti aku syuting kamu soalnya. Oh mantap. Oke oke, siap. Pakai ini enggak? Ini aja. Apa dipakai gak itu yang 8 itu? Belum. Enggak, nanti. Ini biasa ya? Iya, biasa. Pegangan tali aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Ntar bro. Ya. Ini. Langsung naik sini. Ya. Bismillah. Talinya agak lumayan. Jangan tarik ini. Aduh, aduh, aduh. Saya bentar. Tegak lurus. Jangan, jangan tegak lurus. Susah nih. Bentar, bentar, bentar. Ini ke belakang. Banget. Enggak, soal ini curam. Tarik ya. Antot gua. Ngilu. Bentar, jangan ditarik. Dah. Raung, oh raung. Gimana rasanya? Bergetar. Ini adalah tempat aman, walaupun tidak lebar, namun di sini tempat paling lebar di sini antara yang lain. Okay. Jadi di sini kita nggak bakal lihat pendaki yang saling pegang tangan gitu. Yeah. Awas kalau kalian nggak nyoba, pasti nyesel. Oke, okay. Ternyata ini adalah puncak 17 Raung, ya. Gimana bro? Mantap. Mantul. Terasa hari kemerdekaan. Puncak 17. Salah satu puncak Raung ya. Puncak 17 Raung Banyuwangi Indonesia. Indonesia. Puncak 17 Raung Touchdown. Kalian makan ya. Sajiannya istimewa bro. Thank you Bang John Bea. Semangka Raung. Semangat kakak. Makanya bikin iri. Bisa-bisa nih putih-putihnya kalau di rumah dibuang dimakan di sini ya bro ya. Iyalah. Rasanya kayak timun kalau yang di putih-putihnya ya bro ya. Hmm.
ya ada tarap loh. Ajib. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Cantolin dulu, bro. Beriringan nggak apa-apa ya. Yang pakai sarung tangan aja yang buat ngerem. Turun nggak? Ya turun. Talinya hati-hati nyantol. Terus. Fokus, konsentrasi ya bro. Oke. Thank you.
jalurnya Makdes. Makdes. Makdes itu apa, Makdes? Makdes itu ya kayak dipukul kamu. Ngeri sedap. Ngeri sedap. Oke. Okay. Let's go. Good. Kalau badan begini itu nggak bakal itu. Dia bisa mundur. Kalau nggak badan gini nggak mundur. Pincat aja. Pegang satu aja. Ini buat ngimbangin. Oh, iya. Ya kita lurusin. Nah, ini begini posisinya. Ini kan begini. Ini buat ngerem. Ini udah nih kalau ditahan.
Terus mundurnya ini. Diolorin, diolorin, didorong gini. Set. Oke. Ya, salah satu jalur di Raung ya, teman-teman. Oke. Ini peralatan sudah disediakan dari pihak guide ya. Oke. Jadi teman-teman nggak perlu membawa sendiri ya. Yang kanan aja bro, situ ngeri bro. Nah. Awas, awas, awas. Awas jurang. Sini, sini, sini. Aduh. Gimana? Seru. Mantap. Seru. Oke, menuju puncak tusuk gigi ya bro. Tetap semangat ya. Puncak tusuk gigi sudah semakin dekat. Artinya semangatku juga semakin besar.
Oke. Itu bro, puncak tusuk gigi ya bro. Oke. Sudah di depan mata. Tetap semangat. Banyak istirahat ya apa-apa, yang penting pelan-pelan sampai puncak juga. Go. Ya. Inilah puncak tusuk gigi. Raung ya. Puncak ketiga dari Gunung Raung. Masih menuju puncak tusuk gigi. Oke. Okay. Ini seperti ini ya. Seperti ini kondisi area puncak tusuk gigi. Lihat sini ya. Ya. Ini bro, ya, sampai sudah di kawasan puncak tusuk gigi ya. Ini betul ya. Kita di touchdown di puncak tusuk gigi. Oke, hari puncak tusuk gigi, kita menuju puncak sejati. Ya. Dekat sekali namun terjal ya, bro. Jaraknya kurang lebih 100 meter. Itulah. Puncak estetis sudah tampak, bro. Ada teman-teman yang lain yang sudah sampai duluan ya. Oke. Ya teman-teman, inilah detik-detik puncak Raung, puncak Sejati.
ya, perjuanganku dan teman-teman, alhamdulillah tidak sia-sia. Ya. Seperti ini view-nya. Barangan, Bang. Hey guys, hey bro. Kalderanya ya. Seperti itu gambaran kawahnya. Iya bro, istimewa, thank you bro. Oke. Mana nih? Mau memberikan tenda di sini? Iya bisa juga. Bisa. Alhamdulillah Pak Widi. Selamat bro. Oke. Aduh, terima kasih. Oke. Terima kasih. Secara nggak langsung memberikan support spiritual ini. Oke. Para pendaki yang lain. Apa? Ini. Gimana Pak Bos? Mantap ya. Katok banget lihat dari tadi di sini 3 jam nih. Panasin kuping. Terus. Teman-teman dari Jakarta udah lebih dulu sampai nih. Apa? Selamat di puncak Gunung. Aku syutingin dong, syutingin aku. Selamat di puncak Gunung. Apa yang luar biasa. Luar biasa. Sekarang kan bisa langsung aja. Selamat. Habis masak di sini. Hampir nyerah. Belum makan. Dua nasi. Hampir nyerah, bro. Ayo. Mantap. Sabar yang bilangin. Pak, gua turun aja ya. Halo dah. Udah mau nyampe aja. Tanggung ya. Udah di pos 2 mau turun. Ayo. Sakit gigi. Sakit gigi. Oh, Mas itu. Untung selesai. Roket bang. Rong puncak sejati. Kali biru. Istimewa bro. Oke, teman-teman. Raung via Kalibaru Banyuwangi touchdown atau finish berkat dukungan teman-teman sekalian. Tim Gondes kali ini berhasil melewati rintangan di Mountain Raung. Oke, teman-teman. Tanpa dukungan beliau-beliau ini saya nggak mungkin sampai ke sini. Yang jelas, umur boleh muda, tapi pengalaman bisa berbeda. Gondes! Joss! Joss! Oh, sukses. Oke, selesai sudah petualangan Raung via Kalibaru. Semoga perjalanan ini atau petualangan ini memberikan manfaat bagi teman-teman. Jika ada perbuatan dan kata-kata yang tidak berkenan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Raung Mountain via Kalibaru finish.